Prabowo Bobo di tahun ini. Dalam pustaka Utara Kandang digambarkan bahwa Nandi Suara bersama Mahakala sebagai penjaga Gunung Kailas dan berjasa dalam mengatasi kesaktian Sang Rahwana. Karena jasanya tersebut, Nandi Suara dan Mahakala diberi anugerah oleh Ida Betara Indra menjadi penjaga pintu. Tatkala Betara Indra bertapa di Gunung Kailas bersama para dewa lainnya, tatkala itu datanglah Rahwana mencoba kesaktiannya dengan mengangkat dan menggoyang kaki Gunung Kailas bagaikan gempa, sehingga tapa para dewa menjadi gagal. Di saat yang sama, di gunung tersebut ada manusia dengan kepala kera bernama Nandi Suara dan Mahakala. Sebagai penjaga gunung, mereka naik ke puncak gunung, menekan gunung sehingga Sang Rahwana terjepit dan kesakitan. Dan akhirnya Sang Rahwana memohon maaf dan meminta tolong. Nandi Suara mengampuni Rahwana asalkan bersumpah kelak dirinya bisa dikalahkan prajurit atau manusia yang berkepala kera. Filsafat Nandi Suara sebagai penjaga pintu mengingatkan kita saat menuju dan sebelum masuk tempat suci, kita harus mengintrospeksi diri apakah kita sudah membersihkan diri, pikiran, perkataan maupun tindakan. Artinya, begitu masuk tempat suci, harus melepaskan sifat-sifat keraksasaan kita. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan kami, Seketruna Dharma Kanti Nandi Suara. Pokoknya di pasang. Kita tepuk tangannya. Bilangin siap-siap sih. Boleh apa? Thank you.
Hingan-hinganing perempuan
kejauhan dening wangi lelu. Oh, kau kene sot-sot kufu darawu. Don kene tulah pamudi. Apon? Langgah kelangganu teka ping kayu mangki. Diperayu ngojah lingking cari. Agle! Rendas mil pindah meraro nangin awak mil sahiran manusia. Oh, jago-jago risur kailah segini kumur ikan seorang rakuan uang rupada ikan parwado itu genyong ikan parduwi wira si uang teken dengan anda kondok-kondok wah suasana. Rita kalau sang nangis suara, menjaga goreng gunung Kailasa.